sejahtera Malaysia, tuan-tuan dan puan-puan. Selamat datang ke channel Bin Infinity pada kali ini bersama saya admin yang akan mengusikan kepada anda semua satu lagi isu terkini yang sangat viral dan panas dalam negara ini. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, seperti biasa sebelum admin teruskan perkongsian pada kali ini, suka saya ingatkan kepada anda semua, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya anda tidak ketinggalan info terkini yang saya akan kongsikan dalam channel ini. Dan kepada anda yang sudah subscribe channel ini, terima kasih, semoga anda dan seluruh keluarga anda diberikan kesehatan yang baik dan dimurahkan rezeki anda. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, kali ini saya terpanggil untuk kongsikan kepada anda semua satu lagi isu terkini yang sangat panas, di mana satu kenyataan daripada Ketua Penerangan Bersatu Wan Saiful Wan Jan, di mana dia menyatakan beza Kerajaan Perikatan Nasional yang adil dengan Pakatan Harapan Barisan Nasional yang angkuh dan tidak kompeten. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, inilah satu tajuk yang saya ingin kongsikan kepada anda semua, di mana sifat angkuh PHBN inilah yang menyebabkan mereka sentiasa salah sasaran. Nah, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah satu kenyataan daripada Wan Saiful ya. Masa kita prihatin menjaga kebajikan semua rakyat dan kita langsung tak pernah terniat supaya PH terduduk. Tak kira PN atau PH, semua kita bantu. Itulah beza kerajaan PN yang adil dan PHBN yang angkuh dan tidak berkomitmen, dia cakap. Sifat angkuh PHBN inilah yang menyebabkan mereka sentiasa salah target sasaran. Target sebenarnya sepatutnya menghasilkan idea bantu rakyat, tetapi disebabkan angkuh, target PHBN masih lagi nak balas dendam jika ada orang kritik mereka. Ahli Parlimen Tasik Glogor itu mengulas siapan Twitter oleh Rafizi awal minggu ini bahwa pemimpin PN akan terduduk selepas dijelaskan mengenai mekanis kewalahan harga. Wan Saiful juga seterusnya membidas kerajaan yang disifatkan mengamalkan politik balas dendam terhadap pengkritik. Sepatutnya pada masa ini lihatlah bagaimana nak mulakan supply side reform supaya kita ada penyelesaian jangka panjang berkaitan harga barang. Dasar berkaitan insentif, pencukaian, subsidi, peraturan ekspor, semuanya adalah perkara yang boleh kerajaan gunakan untuk bantu rakyat. Wan Saiful turut menggesah Perdana Menteri Anwar Ibrahim menggantikan Rafizi dengan Ahli Parlimen Titi Wangsa Johari Abdul Ghani untuk menerajui portfolio Menteri Ekonomi. Johari jauh lebih berwibawa dan tidak berbudak-budakan sehingga nak buat sesiapa terduduk semata-mata sebab dendam politik, katanya. Rafizi baru-baru ini menyangkal dakwaan bahwa dia bermaksud mencadangkan orang ramai berhenti membeli ayam untuk membantu menghentikan kenaikan harga berkaitan inflasi. Timbalan Presiden PKR itu menjelaskan bahwa dia sebaliknya menggalakkan usaha kolektif oleh orang ramai dan kerajaan untuk memerangi inflasi. Nah, terima kasih dan kita jumpa lagi dalam perkongsian yang admin kongsikan dari semasa ke semasa. Sekian dan terima kasih.